Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat YouTube? Apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir tentunya, sehat batin, dan juga dilancarkan rezeki teman-teman. Teman-teman, apakah tahu tanaman yang saya pegang ini daunnya, bunganya, dan tangkainya? Silakan teman-teman untuk berpikir sejenak. Dan apa mungkin teman-teman tahu yang akan saya ulas dalam kesempatan kali ini? Ya, benar, ini namanya adalah daun kembang sepatu atau kembang sepatu. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya ingatkan teman-teman yang baru datang di channel ini untuk subscribe channel ini agar channel ini bisa semakin bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan juga terima kasih supportnya kepada subscriber lama yang selalu tetap eksis mendukung, mensupport channel ini, karena tanpa kalian kami bukan apa-apa. Dukungan dari kalian benar-benar luar biasa. Ya teman-teman, ini namanya adalah kembang sepatu. Tidak begitu banyak yang tahu tentang manfaat atau rahasia yang dimiliki oleh tanaman ini. Beberapa bagian dari kembang sepatu kaya akan kandungan nutrisi yang dapat kita manfaatkan untuk pengobatan herbal. Kandungan antioksidan berupa antitoksin dan flavonoid yang terdapat pada kembang sepatu menjadikan bunga yang berbentuk seperti trompet, ya, mirip trompet bunga ini. Coba perhatikan teman-teman, bunganya berwarna merah dan mirip dengan trompet, dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bagaimana jika kita mengkonsumsi daun ini sebagai obat? Kembang sepatu terlebih dahulu diolah menjadi teh. Ekstrak dari kembang sepatu ini biasa diminum dengan campuran air lemon. Manfaat dari kembang sepatu atau daun sepatu: 1. Menurunkan kolesterol. Penyumbatan pembuluh darah yang disebabkan oleh tekanan darah yang tinggi memang sangat beresiko untuk kesehatan. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan dari ekstrak kembang sepatu untuk mengikat kolesterol sehingga kolesterol pun tidak lagi ikut terserap ke dalam tubuh. 2. Menurunkan gula darah. Selain cantik, nah coba perhatikan teman-teman, bunga ini cantik sekali dengan berwarna merah, daunnya berwarna hijau, sangat indah terlihat oleh mata kita, sangat menakjubkan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan berbagai ciptaannya yang ternyata kandungannya dapat kita manfaatkan untuk kesehatan tubuh kita. Nah, bunga tanaman ini bisa menjadi tanaman obat. Teh dari kembang sepatu bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mengidap penyakit diabetes. Lalu manfaat yang ketiga dari kembang sepatu ini bisa menyehatkan rambut kita. Secara tradisional, perasan daun dari bunga daerah tropis ini bisa kita gunakan untuk membersihkan rambut. Selain itu, zat yang terkandung di dalam hasil perasan daun kembang sepatu dapat memberi nutrisi sehingga rambut tumbuh kuat, lebat, dan tentunya rambut kita akan menjadi sehat. 4. Menyembuhkan berbagai gangguan pernapasan seperti gangguan pernapasan batuk, flu, bahkan bronkitis. 5. Meningkatkan daya tahan tubuh. Tingginya kandungan vitamin C yang terdapat pada kembang sepatu bisa membantu TNS sel dalam memberantas kuman penyakit. 6. Mengurangi rasa sakit saat PMS. Ini untuk wanita ya teman-teman, untuk mencegah pendarahan berlebih saat menstruasi berlangsung. Untuk perempuan yang juga merasakan rasa sakit saat memasuki fase ini, ekstrak kembang sepatu bisa dijadikan obat untuk meredakannya. 7. Membantu penyembuhan luka. Banyak sekali manfaat kesehatan yang dimiliki oleh kembang sepatu.
Nah, bagaimana nih teman-teman? Saya sudah membagikan video ulasan tentang manfaat daun kembang sepatu. Jika ada teman-teman yang kurang mengerti tentang video ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Halo teman-teman semua, kalau teman-teman suka dengan konten yang saya hadirkan, silahkan untuk like, share, dan subscribe. Share ke seluruh sosial media yang kalian gunakan. Admin mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian informasi edukatif di dalam video ini. Admin pamit undur diri. Terima kasih teman-teman telah melihat video ini sampai habis. Semoga ulasan singkat admin mengenai manfaat daun kembang sepatu untuk pengobatan herbal ini untuk kesehatan kita bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah melihat video ini sampai habis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.